bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Salam lestari alamku, pada kesempatan pagi hari ini akan mereview di salah satu destinasi wisata alam di puncak Ikir Kandang. Ya, ini sedang berada di pintu masuk atau di gerbang desa Celakatakan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Di sini ada tiga tempat. Yang pertama yaitu base camp pendakian Gunung Slamet, Bukit Melobi Cinta, dan Ikir Kandang. Ya, perjalanan kurang lebih sekitar 5 atau 6 menit dari pintu masuk utama di jalan raya, memasuki di pintu masuk di gerbang desa Celakatakan. Ini saya berangkat pagi-pagi karena akan melihat sunrise, terbitnya matahari di pagi hari di sebelah timur. Dipastikan yang kesini tuh karena di sini suhunya sangat dingin ya guys, harus menggunakan jaket atau sweater yang tebal. Ya, sebentar lagi kita akan tiba di lokasi area masuk Bukit Ikir Kandang. Sangat dingin sekali guys, karena ini di kaki Gunung Slamet. Ya, ini sudah tiba di 0 km Ikir Kandang, di pintu masuk jalur utama Bukit Ikir Kandang, sesuai himbauan dari pemerintah setempat atau pengelola, pengguna wajib menggunakan pakai masker ya guys. Ya, kami coba akan temui petugas di pintu masuk. Ini perjalanan menuju puncak Ikir Kandang karena sudah izin motor bisa naik ke atas. Jadi motor atau pengendara itu bisa naik ke atas ya, kalau ada maksud dan tujuan tertentu harus izin melalui petugas, itu bisa masuk atau menaik menggunakan kendaraan bermotor ke atas. Ya, jadi mohon berhati-hati ya para pengendara yang naik ke atas, karena ini masih dalam penataan pengelolaan. Ini sangat licin karena habis hujan di malam hari, jadi pagi hari sangat terlihat licin. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth. Ya, ini sudah tiba di atas ya, di puncak. Tapi ini masih bisa naik ke atas lagi ya, seperti kita lihat bersama itu masih ada pembangunan
pemerataan tanah itu untuk lokasi parkir pengunjung wisata yang naik ke atas. Jadi motor bisa naik di pintu masuk pertama. Ini ada sekitar kurang lebih 20 meter bis. Karena masih tahap pembangunan nih, sementara baru ada penerang jalan bagi para pengunjung yang bermalam hari ngecamp di sini. Dari pengelola sudah ada akses listrik masuk sebagai penerang jalan dan juga kamar mandi sebagai sarana untuk mandi atau ambil air wudhu, dan juga toilet tosung juga sudah disediakan dari pengelola. Ya, kita lihat bersama pada pagi hari ini sedang menikmati suasana pemandangan sunrise atau terbitnya matahari di sebelah timur. Ya, sebentar lagi kita akan melihat munculnya matahari atau terbitnya matahari di sebelah timur. Sudah terlihat jelas karena ini sudah berada di puncak, sangat di puncak sekali dengan ketinggian, dengan view 360 derajat. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. Take a step back to see the truth around you. Ini sudah berada di puncak Igir Kandang ya, di atas puncak Igir Kandang. Jadi para wisatawan bisa melihat pemandangan Gunung Slamet yang hanya berjarak 4 km di sisi barat. Dan di sisi timur ada pemandangan Bukit Mendelem yang jaraknya hanya 5 km. Kemudian di sebelah selatan ada Taman Bunga Kuta Bawa di Purbalingga yang berjarak kurang lebih sekitar 2,5 km. Jadi sementara untuk suhu udara di Igir Kandang itu tentu sangat dingin sekali ya guys, pada ketinggian ribuan meter baik siang apalagi malam. Di
disarankan menggunakan baju yang tebal, guys, untuk berada di puncak ikir kandang. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. To be